الرحمن الرحيم. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lillahi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rabbi la ilaha illallah Muhammadun Astaghfirullah. Al-alami kunu salah nuri Muhammadin wa'ala bani kulubihim walakin Allah wa'ala innahu azizun hakim. Qala ta'ala fi kitabin aziz wal asri innal insana lafi husrin innal ladina amanu wa'amilu salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil syabr amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seagama dimanapun anda berada, marilah kita maju bareng. Kita kasih tema dengan tema kita bijak dalam hidup. Bijaksana dalam hidup dalam artian sesuai dengan firman-firman yang lain yang disambung dengan surat fi kitabil karim, yaitu surat yang 112. Allah berfirman dengan suratul al-ikhlasnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disitulah mari kita kaji bahwa Tuhan itu esa, dan yang disambung dengan ayat lagi, Allahus samad, tempat menggantungkan diri atau menyandarkan diri dengan sifat ilafi atau menyandarkan dirinya, itu dengan dirangkai dengan firman-firman selanjutnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dikatakanlah Tuhan itu esa, tempat memohon atau tempat mengetahui diri. Jadi lam yalid wa lam yuladnya itu menjadi sunnah tolak ukur pada diri manusia supaya manusia itu bijak di dalam mencapai kehidupan di dunia dan akhirat, sampai diwarai dengan kata-kata dengan Al-Imam Al-Ghazali. Situ terus dijelaskan, barang siapa tahu pada dirinya akan tahu kepada Tuhannya. Nah, dengan filsafat Al-Imam Al-Ghazali, jadi kita berupaya dan berusaha untuk bijak di dalam mengkaji atau menjalankan atau mengakui tentang firman, dan sekaligus menjalankan firman Allah yang surat 112, yaitu suratul al-ikhlas. Beliau berfilsafat, siapa tahu kepada dirinya maka tahu kepada Tuhannya. Diringi dengan itu, dengan bijaknya itu, kita harus menghargai kebijakan kita dengan nafas. Dengan nafas itu kita masuk ke dalam, jadi nafsiyah, perwujudan nafas itu yang disambung dengan sifat ruh dalam diri manusia yang mengatur kehidupan, mengatur gerak-geriknya jiwa raga manusia sehingga mencapai nafsahu, mengetahui bahwa di dalam diri itu ada untuk menggantungkan diri atau memohon diri atau menyerah diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi, sehingga kita mencapai Rabbahu, Tuhannya. Maka makna Rabbahu itulah yang kita perlu kita kaji bareng,
kita bersama-sama ngaji bareng dalam istilah bahasa sekarang itu, atau musafir bin Amri dalam bahasa santrinya, di dalam sebuah tempat yang terbuka ini, sehingga kita bebas untuk mengakui keberadaan keesaan Tuhan Allah yang kita harus akui dan memang harus diakui. Jadi kata Allah Subhanahu Wataala itu tadi, mengetahui dirinya itu kita mengetahui pada yang esa. Siapakah yang esa? Dalam notabene kita kisah nama, kasih nama atau asma, yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dihuni itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan satu sinyal. Kenapa harus Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa harus kita suci? Dengan kesucian itu kita harus bijak. Dan suci itu tidak bercampuran dengan makhluknya. Maksudnya Allah menyediakan satu kehidupan, ibaratkan alam ini dengan alam manusia. Jadi gen sifatnya atau esensi sifatnya atas kejadian manusia, dari unsur bumi kita harus masuk ke bumi, dari unsur air kita masuk ke air, dari unsur angin kita masuk ke angin, dari unsur api kita masuk api. Kalau dikelola dengan tubuh kita, kesucian Allah itu tadi, karena dia suci tidak bercampuran, akhirnya yang bercampuran adalah ciptaannya atau esensi sifatnya. Sehingga dikatakan di situ Allah wujud nafsiyah. Kenapa nafsiyah? Karena ada di alam semesta dengan segala ciptaannya. Nafsiyah yang maha kuasa, yang maha suci, memberikan satu jaminan kepada diri manusia yang bentuk ruh manusia yang ditiupkan. Sehingga mau tidak mau kita harus mengakui sumpah kita waktu kita mau lahir ke dunia lewat rahim ibu. Dia bersumpah, wala bala sahidna la ilaha illa anta. Jadi disitulah ada gambaran, ada esensi atau sifat alur kepada Allah Somad. Kenapa harus Allah Somad? Kan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan, dan tidak walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan makhluknya. Bahwa Tuhan tidak bisa diandaikan atau dirupakan dengan satu makhluknya. Sehingga Allah menciptakan satu ciptaannya dengan satu esensi, esensi sifatnya, dengan satu bahan baku lewat jiwa bapak kita, ibu kita yang telah dilahirkan berbentuk anak kepada alam semesta ini, sehingga pada esensi sifatnya dari sang ayah yang telah sperma dimasukkan ke rahim ibu, diterima oleh ovum, plasenta, menjadilah sekumpal darah. Sekumpal darah menjadikan sifatnya sekumpal daging. Sekumpal daging, langsung dikasih satu kehidupan. Satu kehidupan itulah Allah menciptakan dengan membentuk al-musawir dan batiknya, membentuk rupa manusia sesuai esensi gen atau sifatnya ayah atau bapak dan ibunya. Istri itu Allah mengisarkan firman-Nya supaya kita kita bijak cara menyikapinya, dengan disari dengan ayat atau surat Al-Ikhlas itu tadi, bahwa kita, alur kita dari bapak kita dan ibu kita telah menerima kita. Jadi ada ketergantungan diri kepada sang roh. Kalau roh belum ditiupkan, sehingga roh itu membentuk tiap rupa atau musawir, rupa manusia yang diambil sifat, sifat esensinya bapak dan ibunya, sehingga kita harus menghormati atas tugas Allah kepada bapak ibu kita hingga melahirkan kita
dengan satu ciptaan, ciptaan yang luar biasa. Dengan ruhnya itulah manusia diciptakan bentuk rupanya dan dibentuk keindahannya. Dengan sifat Rahman Rahimnya, sehingga Allah Somad itu tempat Allah Somad menggantungkan diri itu klop. Dengan sifat Rahman Rahimnya, Al-Musawirnya, terus dengan sifat Badi, keindahan-keindahannya. Dalam diri manusia adalah keindahan yang berbentuk satu akhlak dengan pengetahuan diiringi dengan satu pengetahuan atau firman atau hadis yang telah dipelajari atau diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tercapailah Allah Somad itu tadi menggantungkan diri kepada sang ruhnya tadi. Sang ruh dari siapa? Dari kun hu Allahu ahad, katakanlah hu Allahu ahad esa, dari yang maha esa. Sehingga kita dibatasi, makanya kita harus bijak. Lam yalid ulam yulad ulam yakul lahu kun ahad, tidak beranak dan tidak diberanakkan dan tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa? Karena dari sang pencipta. Sang pencipta itulah sifatnya khalik. Dengan khaliknya itulah kita ada batasan. Kun hu Allahu ahad, Allahus samad, dibatasi dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dengan bisa membedakan, menelaah seperti itu, kita bijak dalam kita hidup di dunia ini, karena hidup dunia ini satu khalifah, satu diutus oleh Allah dengan sumpahnya qala bala sayyidna la ilaha illa anta, sehingga dibentuklah lafaz bismillahirrahmanirrahim, sehingga dia bersumpah dan hidupnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah rabbul alamin. Dalam artian kata filsafat-filsafat wali-wali di tanah Jawa ini, dia mengatakan jiwa raga jisim itu akan kepada esensi sifatnya, bumi ruh akan kembali pada sifatnya, Rabbnya atau Tuhannya. Ya, dengan bijaksana kita mengenai sifat seperti itu, sehingga kita merenungi atau ngaji bareng supaya kita hidup kita terarah. Dengan terarah itu, karena kita ada perbuatan bijak dalam pribadi manusia itu sendiri, siapapun orangnya. Dengan didasari itu tadi, kul huwallahu ahad, Allah somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga dalam ngaji bareng ini kita saling bermanfaat dalam mengingatkan atau ngaji bareng kepada, terutama pada pribadi kita sendiri, juga pada hamba-hamba Allah yang lain. Kurang lebihnya dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, mudah-mudahan kita dikasih satu keseimbangan atau bijak dalam menjalani hidup ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.